Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pemrograman atau coding itu tidak banyak diimplementasikan di tingkat sekolah dasar. Lebih-lebih lagi adalah pemrograman atau coding yang ditopang oleh artificial intelligence. Kurikulum Merdeka telah mengakomodasi mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika di tingkat sekolah dasar atau SD telah dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Pembelajaran informatika ini mencakup juga adalah pembelajaran pemrograman atau coding. Pembelajaran pemrograman atau coding adalah pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak diajak untuk berpikir tinggi atau thoughts dan kemudian menghasilkan karya. Semuanya bersikap sempurna. Memberi salam. Nah, coding adalah sangat seru dan menyenangkan, juga dapat gampang dipahami. Nama saya Aira. Pendapat saya tentang coding menyenangkan, dapat dipahami, pada kecerdasan buatan. Kenalkan, nama saya Jihan. Pendapat saya tentang coding atau kecerdasan buatan adalah sangat menyenangkan dan wajib orang-orang pelajari, karena coding sangat bagi semua orang. Wah,